Sekiranya nak tahu cara buat duit online, ribuan aplikasi dan juga info digital, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang loceng, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sudah akan, selamat datang ke YouTube channel saya akan. Sudah video kali ini saya nak kongsikan dua aplikasi, aplikasi duit yang sebelum ni saya pernah terangkan tapi sekarang dah tak boleh guna lah. So saya nak terangkan antara punca-punca kenapa pada saya aplikasi ni gagal ataupun dah tak boleh digunakan sekarang lah. Okey, aplikasi pertama yang saya nak kongsikan adalah Wharf Reward. So sebelum ni saya ada terangkan berkenaan dengan Wharf Reward ni, tapi sekarang malangnya dah tak boleh dan memang dah tak boleh open pun. Memang dia akan pusing-pusing-pusing sampai bila-bila. Lepas tu dia kata no connection, walaupun sebenarnya connection memang okey lah. Saya perasa, dia dah tak boleh ni sejak beberapa bulan yang lepas. Saya cuba untuk hubungi pun dia dah tak reply. Dan memang pada saya memang dah out lah, dah lingkup lah WhatsApp ni. WhatsApp lah Wharf Reward ni. Okay, sebelum ni saya dah dapat beberapa ratus jugalah daripada Wharf Reward ni. Antara, dan Wharf Reward ni adalah antara aplikasi pertama yang saya cuba untuk buat duit online dengan Android ataupun dengan aplikasi ni lah. Tapi sekarang memang dah tak boleh, so maksudnya kita dah kena go on lah. Daripada saya, kenapa, antara sebab lah kenapa Wharf ni boleh lingkup. Pertama sekali sebab ramai orang hack, dan salah satu sebab guna VPN dan lain-lain lah. Mungkin dari segi dia punya revenue antara iklan dan juga orang yang nak cash out tu tak tally. Maksudnya orang yang nak cash out tu lagi banyak daripada dia punya revenue untuk iklan tu lah. So dia memang dah tak boleh catch up, kemudian dia bankrupt lah mungkin. Maksud saya rasa lagi satu, saya rasa sebab kebanyakan orang nak kumpul duit hanya based on referral. Maksudnya orangnya refer orang, tapi semua orang pun tak buat task-task yang ada dekat iklan tu. So bila orang nak bila dia nak kira orang apa, ataupun pembuat Wharf Reward ni, dia tak dapat revenue lah. Sebab orang tak buat task yang ada, tapi orang dapat duit hanya dengan refer orang lah. Sebenarnya saya pun macam tu jugalah, jarang buat tapi refer orang dapat duit. Lepas tu akhirnya dan ni lah, dia tak dapat bertahan lama lah. Sebab orang yang minta duit tu lebih banyak daripada yang dapat revenue lah. Sebenarnya kalau nak buat apps macam ni, sebenarnya pada saya lah, jika nak referral orang dapat duit, kena pastikan orang yang refer tu, orang yang di refer tu buat task dululah. At least ada dapat 1-2 task yang dia kena buat baru dia dapat reward tu lah. Itulah salah satu sebab kebanyakannya apps yang baru dia minta macam tu lah. Macam contoh Jack, dia bagi RM50 tapi dengan syarat orang yang di refer tu mesti dapat RM7,500 point dulu. Maksudnya dia kena kerja dulu baru dapat duit tu lah. Macam Wharf ni je tak buat, so dia hanya bila refer terus dapat. So bila orang hanya refer je tak buat task, dia akan lingkup lah. Okay, aplikasi kedua ialah Watch and Earn. Okay, sebelum saya ada terangkan juga berkenaan dengan Watch and Earn. Watch and Earn ni saya dah pernah cuba beberapa kali, maksud dah lama juga. Dan bila saya nak login pun dah tak boleh setakat ni. Dan dia punya ni tak naik dah pun coin dia. Saya hanya berjaya cash out sekali ya dengan Watch and Earn ni. Lepas tu dah tak dapat dah. Tapi video dia still berjalan, cuma dia punya coin dah tak naik dah. So jika dah tak ada dapat coin, saya rasa tak perlu dah kot nak guna benda lah ni. Baik tengok YouTube je. Saya rasa konsep dia sama juga kenapa dia boleh gagal, sebab ramai orang yang hanya refer dan juga tak tengok video lah. Dan sebabnya adalah mungkin ada juga orang yang hack benda lah ni lah. Sama juga reason dia kenapa aplikasi-aplikasi duit kebarangkali yang besar dia akan fail, ataupun sebab-sebab utama dia akan fail ialah sebab ada orang hack ataupun ada orang guna VPN ke apa yang melanggar syarat. Dan lagi satu ialah sebab referral lah. Pada saya dua itulah sebab utama kenapa aplikasi-aplikasi duit ni boleh lingkup lah. Okay, setakat ni yang saya dah cuba ada dua ni je yang dah lingkup, macam HiTube, RiotWatch, Check Me ni semua sekali masih okey lagi. Macam HiTube saya masih guna. Macam ni sekarang saya ada 353.
saya dah keluarkan lebih kurang 300 juga, lebih kurang 300 lah untuk top up. Sebab saya gunakan ni untuk jual top up juga lah, maksudnya saya dapat ni secara percuma, lepas tu saya jual top up yang saya dapat lah secara offline kepada kawan-kawan saya lah. Salah satu cara macam mana saya nak keluarkan duit, sebab kalau ikut sini anda tak boleh keluarkan duit pun, anda tak boleh keluarkan duit selain daripada phone charge ataupun selain daripada top up Maxis, Telkom ataupun Digi. So salah satu caranya adalah anda buat je banyak-banyak top up, lepas tu anda boleh jual lah kepada kawan-kawan ke, kepada saudara mara ke. Lagi satu, saya takut nak simpan banyak-banyak kat sini, sebab katakanlah dia out juga ataupun dia pun lingkup, so rugilah saya 300 lebih. So saya keluarkan secara berkala lah. Okay, sebelum saya mengakhiri video ni, saya nak bagi top up percuma. So saya nak bagi Maxis RM10. So confirm. So inilah top up anda. Jika anda siapa yang cepat, dia yang dapat lah. So jika anda dah gunakan, mohon untuk komen di bahagian komen lah, cakap saya dah guna, sebab saya nak tahu siapa yang dapat top up ni lah. Okay, saya nak bagi lagi satu. Saya nak bagi Digi lah, sebab Digi RM5 je boleh. So confirm. Semoga ni keep pin dia. So jika anda dah guna, pastikan anda komen kat bawah lah, cakap saya dah guna top up tu. Okay, okay, itu saja daripada saya berkenaan dengan aplikasi-aplikasi yang dah lingkup daripada dunia buat duit online dengan aplikasi ni. So jika anda ada apa-apa persoalan, boleh jatuhkan di ruang komen, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, Twitter dan juga di Facebook. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.